Assalamualaikum. Hai semua, sekarang Tasha on the way nak naik ke Genting Highland. Untuk hari ni Tasha nak jalan-jalan dekat Sky Avenue, nak naik cable car, nak pergi GPO. Perut pun dah kenyang, dah selesai lunch. Sekarang Tasha nak naik cable car. Naik cable car dekat Awana Sky Central. Murah je lupanya naik cable car. RM10 seorang, gondola biasa. Kalau ulang-alik RM18. Kalau nak naik yang glass floor tu mahal sikit lah. Tasha naik yang biasa je, yang standard. Sebelum tu nak beli tiket dulu, ingat nak beli tiket dekat kios, tapi macam direct je lah pergi kaunter, sebab tak ramai orang pun. Untuk day one ni dekat Genting Highland, Tasha just jalan-jalan je dalam Sky Avenue, makan, shopping. Tu je lah, esok baru nak masuk dalam Sky World sebab dah sampai lewat kan. So kita shopping je lah dulu. Tasha shopping pun bukan shopping apa pun, shopping baju Kisha je banyak. Kita nampak.
dah penat dah pusing dalam Sky Avenue tu. Sekarang kita orang dah turun balik, nak turun bawah dekat Sky Awana, ambil kereta dan check in hotel. Malam ni Tasha stay dekat Swiss Garden Hotel Genting Highland. Hotel ni cantik gila, bagi Tasha sangat cantik lah dengan harga yang murah. Swiss Garden Hotel, bilik dia pun besar, luas, cumanya kebersihan tu macam agak kurang sikit sebab mungkin tingkat paling atas jarang orang duduk kot, so macam berhabuk sikit. Tapi dia punya breakfast memang best gila, banyak sangat variasi makanan. Bilik pun besar, hotel pun cantik, cuma itulah kebersihan dia Tasha bagi dalam 7/10 je. Tasha ambil katil twin sebab yang queen punya dah sold out, dah booking last minute. Okay lah, dia punya lantai jenis yang vinyl floor, sini ada TV. And then ada kerusi, bench tepi tingkat, ada meja buat kerja. Lepas tu, dan ada budak yang tengah tidur, kepenatan. Dari pagi jalan-jalan ikut mami dengan daddy. So, done for today. Sekarang Tasha nak rehat-rehat, bersihkan diri dan jumpa pula esok pagi. Ramai gila orang kat sini. Sekarang Tasha tengah breakfast, muka pun tak mandi lagi tu. Sebabnya dah lewat, tunggu Keisha bangun, dia tak bangun-bangun. So kita orang turun je lah sebab dah lambat. Lepas ni baru naik, bersiap-siap dan check out untuk ke Sky World. Makanan kat sini best, thumbs up. Banyak makanan. Hari ni adalah hari kedua Tasha dekat Genting Highland. Sebenarnya tak plan, kita orang nak macam pergi balik hari je semalam. So semalam hari pertama, hari ni hari kedua. Semalam ingat nak terus balik lah, tapi tapi kita orang jalan-jalan dekat Sky Avenue je dengan indoor punya theme park tu kan. Jadi tak sempat nak pergi yang outdoor sebab outdoor tu buka 11 pagi sampai 6 petang. Jadi pusing-pusing kat dalam dulu. Sepatutnya kita pergi main dekat luar dulu lah kan. So bila nak pergi dekat luar tu rupanya dah tutup. Lepas tu husband cakap takpelah, kita stay lagi sini satu malam, esok kita datang balik sini. Macam itulah ceritanya, sebab itulah ada day 2 dekat Genting Highland. So hari ni hari kedua. Hari ni kita orang nak spend time dekat Sky World. Sebenarnya mami dengan daddy yang terlebih excited sebab untuk umur Keisha tu macam tak sesuai lagi nak masuk Sky World. Adalah permainan yang kita kena sebagai penjaga lah, okay. So Tasha akan bawa korang masuk Sky World hari ni. So kita tengok apa yang seronoknya dekat dalam. Berbaloi ke tak bawa budak kecil umur besar Keisha tu. Dan sebelum tu Tasha nak buat quick haul. Semalam pergi H&M shopping baju Keisha. Shopping baju Keisha. Kalau korang nak shopping dekat H&M kan, jadilah member sebab dia ada 10% discount. Semalam sepatutnya total semua RM272, tapi sebab Tasha dah jadi member, dia potong 10%, dapat harga RM245. So okey lah, ada discount lah kalau nak shopping dekat sana kan. So nak jadi member pun senang je, melalui kita punya handphone je. Dia just guide kita dengan handphone, buka apps ni, senang sekejap je, potong 10%. So saya nak buat quick haul sebab saya tengah mandi dengan daddy dia, nanti nak pakai. Terus saya beli tanah bag, shopping gila. Kat belakang dia kecil je, susah lah untuk Keisha galas nak pergi main dekat Sky World tu. Lagipun dia tak pernah lagi ada bag macam ni. So Tasha boleh letak dia punya pamper satu keping, boleh letak dia punya botol air. Haa macam tu lah untuk dia galas. Takpe, Tasha letak botol air dengan dia punya snack je dalam ni. Okay, so bag ni waterproof. Waterproof lah, kalau kena air tak basah. Harga dia RM69.95. Kat dalam dia, Tasha pun tak buka lagi. Haa kat dalam dia macam ni. Okay lah, Tasha nak letak botol air dia. Punya botol air tak kat dalam, sama ya dengan dia punya snack. So nanti dia boleh galas. Lepas tu Tasha beli stove kan, dah buka dah sebab dia dah pakai tidur semalam, sejuk kan. 5 pasang harga dia RM27 dekat H&M. Kualiti dia elok lah. Lepas tu Tasha beli, tadaa, ni macam sweatshirt. Macam sweatshirt dia je satu-satu, tapi Tasha ambil seorang satu pasangkan lah. Warna biru. Saya tak banyak baju warna biru macam ni. So yang ni satu untuk dia punya top, untuk dia punya baju harga RM34.95. Tebal, bolehlah nak buat jalan-jalan tempat sejuk atau malam-malam nak pakai kan. Ni dia punya seluar.
Seluar dia pula RM39.95. Ha, seluar pula lagi baju kan. So, Tasha beli baju ni. Jadi Tasha beli baju ni dengan tada. Comel kan? So, hari ni Tasha nak pakaikan Kisha baju ni. Dia adalah sweater sekali dengan hoodie. Ni ada seluar kat depan. Tasha seluar dia jenis yang boleh adjustable lah. Seluar dengan baju. Ni sweatshirt. Tasha ambil yang size 12 bulan. 12 bulan kat atas. 9 hingga 12 bulan. Tapi dah macam besar kan. Muat je lah. Kisha boleh pakai lama juga. Adjustable waist. So, harga dia adalah RM99.95. Kisha dah ada hoodie. Tapi hoodie dia tu sekali yang macam apa? Yang macam ada butang dekat bawah tu. Jadi kalau nak pakai dengan seluar tu agak susah sikit. Kisha beli yang ni. Tasha nak pakaikan Kisha yang ni hari ni. Tadaa! Kisha dah siap mandi. Tasha nak pergi siap-siapkan dia dulu. Wah, tengok dia punya. Wah. Bye-bye. Go. Go down. Nak check out dah. Budak seorang nak naik lift. Kesel. Oh, pandai. Dia duduk kat situ. Mami kat sini. Jadi sana, di situ. Okay, go. Jadi sampai sini saja dulu video untuk kali ni. Jumpa lagi next video. Next video masuk Skyworld. Tasha akan upload selepas ni, okey? Terima kasih sebab sudi tengok video ni sampai habis. Kalau suka dengan video ni, boleh tekan butang like. Kalau nak tanya apa-apa, berkenaan apa-apa je lah, boleh komen je dekat bawah dan Tasha reply. Dan kalau nak tunggu lagi next video, please hit the subscribe button. Okey? Thanks for watching. Jumpa lagi next video. Bye-bye.